Tadi ada nombor overseas, ada WhatsApp aku berkenaan dengan Forex lah. Account MT4, MT5 ni Forex lah. Kalau tengok nombor tu, nombor daripada Pakistan plus 92 kan. So dia tanya aku ada read account MT4 atau MT5 tak. Maksudnya kat sini dia nak offer untuk kawal aku punya account. So korang boleh tengok conversation. Dia tunjuk dia punya profit yang dia dapat. Dia manage account tu. So kalau kita tengok amount yang dia dah profit, memang banyak lah, $1,648. Dia nak control aku punya account. Tak pasti dia dapat nombor aku dari mana. So aku layan je lah dia punya conversation. Ikutkan malas tapi kebetulan ada masa kan. So dia offer aku 2,000 profit daily. Tapi kena share 50-50. Maksudnya aku 1,000, dia 1,000. Tapi aku reply kat dia, aku nak $4,000 profit. Dia cakap no problem. No problem lah. So dia tanya aku account MT4, MT5. So aku bagitahu balik aku nak $5,000 profit. Dia minta aku screenshot aku punya account. And then dia setuju bagi aku $5,000 profit dengan syarat aku deposit sekarang dan send detail of account. Aku memang banyak kali dah terima WhatsApp macam ni daripada nombor overseas, tapi kali ni aku layan je. Aku saja kan ada masa lebih. Ni dia send balik profit yang dia dapat sebelum ni. So aku tanya dia, confirm ke? Kalau fail macam mana? Yang ni aku share demo account MT4. Kalau demo memang ada $100,000 dalam tu. Dia tanya aku, who are you? Siap video call lagi. Tapi aku reject lah video call tu. Dari tadi minta screenshot account. Last-last aku copy balik ayat dia. Do you have real account is MT4, MT5? How much equity? I can manage account. Aku copy balik, aku send kat dia. Dekat 20 minit jugalah aku duk WhatsApp dengan dia kan. Sat reply, sat tak reply. Last-last dia block aku. Dia block aku guys.